Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan channel kita Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Kali ini kita akan menikmati keindahan Masjid Terapung di Painan. Painan terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari Kota Padang ke arah selatan. Painan adalah ibu kota pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Masjid Terapung ini masih dalam pengerjaan ya, tapi udah bisa dipakai. Coba teman-teman lihat, indah sekali kan? Ayo kita lihat pemandangnya, lautnya, tuh perahu-perahu. Masjid Terapung ini terletak di kawasan wisata Pantai Corocok. Teman-teman udah pernah ke Pantai Corocok? Jadi sekalian kita jalan-jalan ke Pantai Corocok, kita bisa berkunjung ke masjid yang cantik ini. Ayo kita dekati masjidnya. Ayo kita masuk ya. Bagian dalam masjidnya ya. Udah ada jemaah yang sholat. Tempatnya tenang, nyaman ya. Di lotengnya ada tulisan Asmaul Husna. Ini mihrabnya. Tuh, ada ukiran Asmaul Husna. Oke, teman-teman, sekian dulu ya perjalanan kita hari ini ke masjid yang indah, Masjid Terapung di Painan Pesisir Selatan. Semoga teman-teman suka ya. Semoga menginspirasi dan silakan jalan-jalan ke sini. Oke, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.